Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, mengadakan berbagai lomba yang dipusatkan di lapangan hijau SD Center Kampung Baru. Antusias warga Kampung Baru terlihat memadati tribun lomba. Berbagai cabang perlombaan turut meriahkan suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kelurahan Kampung Baru. Seluruh warga dari semua RT di Kelurahan Kampung Baru turut handil mengikuti perlombaan. Dari lomba makan kerupuk, kecepatan membawa kelereng di dalam sendok, dan lomba lari karung yang diperagakan anak-anak hingga dewasa untuk mengisi suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba tarik tambang, joget memperebutkan kursi, serta lari tiga orang dalam kain sarung yang diperagakan emak-emak. Tidak jarang peserta lomba membawa tawa penonton karena tingkahnya yang lucu. Sri Tias Tiningrum, warga Kampung Baru, menjelaskan, suasana mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun ini jauh lebih meriah dari tahun sebelumnya. Berbagai perlombaan diadakan untuk mengisi kemerdekaan. Tias berharap di tahun berikutnya untuk menjaga kekompakan dan silaturahmi, kegiatan serupa yang lebih meriah tetap diselenggarakan. Kegiatan 17-an tahun baru, 17-an ini, tahun ini semakin meriah daripada tahun kemarin. Kegiatannya pun semakin banyak, terutama dari perlombaan anak-anak sampai ke ibunya. Daripada tahun kemarin, cuma sedikit perlombaannya, sekarang lebih banyak perlombaannya. Kami harapkan dari masyarakat Kampung Baru, semoga tahun depan lebih meriah lagi dari tahun ini. Berbagai perlombaan yang diadakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 ini harus dijadikan momentum untuk membangkitkan semangat kerja dan semangat membangun negeri melalui kebersamaan dalam merajut silaturahmi yang lebih baik lagi. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.